KPM. Saya anak Malaysia. Saya cikgu. Hai, Mira. Wah, cikgu. Mewarnakan jalur gemilang macam yang saya pegang sekarang ni lah, cikgu. Betul lah, Mira. Wah, cantiknya cikgu dengan menggunakan warna catan tu. Tapi kan cikgu, saya nak tanya, apa kaitan warna catan yang cikgu gunakan untuk warnakan jalur gemilang kita dengan topik kita nak belajar hari ini? Okey, topik kita hari ini adalah kita nak tahu apakah peranan warna dalam penghasilan kraf. Agak-agak kan? Apa kaitan antara kedua-dua ni ya? Sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, tepat jam 2 petang, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Hari ini 5 Ogos bersamaan dengan hari Khamis. Kita bersiaran secara langsung untuk anda. Dan untuk hari ini juga, kita nak belajar subjek yang sangat menarik, iaitu subjek pendidikan seni visual untuk murid-murid menengah rendah, di mana topiknya, macam mana cikgu kita katakan tadi, ada sedikit kaitan dengan craft-craft, iaitu berkaitan dengan warna kipas tangan tembikai. Dan bersama-sama dengan Mira hari ini, Cikgu Juraiti. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, Mira? Saya sihat, alhamdulillah. Cikgu sihat? Sihat, alhamdulillah. Saya kira Cikgu Juraiti tidak perlu diperkenalkan lagi, Cikgu. Dah mereka sangat kenallah dengan Cikgu, kan? Cikgu yang sangat kreatif dan penuh dengan seni. Cikgu juga merupakan seorang YouTuber juga yang aktif menghasilkan karya-karya seni. Jadi, anda di luar sana yang ingin belajar juga, mungkin boleh juga terus pergi ke akaun YouTube Cikgu Juraiti kita. Lagi sekali, Cikgu, selamat datang. Terima kasih, Mira. Berbesar hati Cikgu datang lagi hari ini. Ya, untuk berkongsikan ilmu bersama-sama, Cikgu, di mana kita nak belajar tentang kipas tangan tembikai, Cikgu. Tapi sebelum tu, Cikgu, sebelum kita masuk tentang topik kita pada hari ini, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Okey, boleh, Mira. Dan saya pula akan sanitasi tangan. Baik, macam kita tahu, kes semakin hari jumlahnya agak membimbangkan juga, cikgu, ya. Tapi yang satu yang bagusnya ialah kita punya vaksinasi telah mencatatkan vaksin, iaitu dos pertama dan dos kedua telah melebihi 22 juta dos telah diberikan. Jadi satu peningkatan ataupun satu prestasi yang membanggakanlah bagi rakyat Malaysia. Betul, Mira. Okey, Cikgu Juraiti. Cikgu. Ya, saya. Hari itu cikgu datang, kita buat bag bersama-sama. Oh, ingat. Ingat, tempoh hari. Hari ini cikgu datang penuh dengan kipas berwarna-warni. Jadi apa yang cikgu nak belajar, nak mengajar saya dan juga mereka di rumah, cikgu? Okey, hari ini sebenarnya cikgu nak kongsikan, cikgu nak kongsikan ilmu sedikit mengenai tentang warna. Okey, dalam bahasa seni visual, ya, daripada murid-murid menengah rendah KSSM tingkatan 1, mereka didedahkan dengan bahasa seni visual. Dan di antara prinsip unsur seni itu, yang pertama adalah warna. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang topik warna. So, yang mana Mira nampak kat depan ni adalah nampak seperti kipas. Okey, kipas berwarna yang mana dalam buku teks kamu ada, dalam buku teks ada. So, sebelum cikgu nak pergi lebih lanjutlah, cikgu nak tunjukkan dua flashcard pada Mira. Baik. Okey, ada dua gambar yang sama, okey, ada flashcard dua gambar yang sama tetapi warna yang berlainan. Okey, warna yang berlainan. Okey, kalaulah Mira tengok gambar yang cikgu tunjukkan ini, yang mana Mira pilih? Kalau antara kedua-dua gambar ni, sudah semestinya cikgu saya pilih yang berwarna. Ha, berwarna, betul. Betul. Okey, apakah kenapa Mira pilih yang berwarna? Sebab bila saya tengok yang berwarna tu, dia lebih menarik perhatian saya. Dia catch the eyes, kata orang. Okey, betul. Okey, sebenarnya secara tak langsung Mira dah menjawab apakah fungsi warna sebenarnya. Okey, fungsi warna itu sendiri adalah untuk menarik perhatian. Nah, jadi itulah salah satu faktor yang penting dalam unsur warna ni. Okey, kalau Mira tengok di hadapan cikgu ni, kita akan menghasilkan sebuah kraf, iaitu kipas tangan tembikai. Yang biasa kita tengok tu kipas tangan biasa, tak ada gambar ataupun objek tembikai. Tapi hari ini kita nak buat lain pada yang lain. Kita nak buat kipas buah-buahan. Wah, menarik.
Okey. So, cikgu nak perkenalkan dululah. Ada beberapa ABM yang cikgu bawa hari ini. Okey, yang sebelah merah tu, okey, ada gambar warna merah-merah. Okey, itu adalah warna panas. Saya angkat cikgu Boleh. Okey, dalam kategori warna ni dia ada banyak warna Ada warna asas, ada warna sekunder dan juga warna tertia. Okey, yang Mira pegang tu adalah warna panas. Yang mana warna panas ni tergolong warna merah, jingga dan juga kuning. Wow, ini adalah warna panas. Maksudnya kalau kita nak menggambarkan suasana pada sesuatu karya kita, nak menggambarkan waktu, apa orang kata mood yang panas dan sebagainya, itulah warna-warna yang digunakan. Okey. Okey, manakala di hadapan cikgu ni ada warna sejuk. Sejuk. Okey, warna sejuk. Tapi bila cikgu dah menghasilkan karya cikgu ni, okey, dia bukan sekadar warna sejuk. Ini juga kita panggil dia warna harmoni. Warna harmoni cikgu Yang mana dia menggunakan color yang sama. Tone tone sahaja yang berlainan. Okey, warna yang gelap, sederhana dan juga warna yang cerah. Ini warna warna harmoni. Warna sejuk yang Mira cakap tadi adalah contoh yang macam cikgu bawa ni. Okey, ini adalah warna sejuk. Okey, warna sejuk. Okey. Selain itu Mira, selain itu sebelum kita nak start apa semua ni, ada Mira nak tanya apa-apa tak mengenai kipas kita ni? Sudah semestinya. Cikgu buka ruang pertanyaan, sudah semestinya. Saya ada banyak persoalan yang bermain di fikiran saya dan di minda saya bila saya tengok kipas kertas cikgu ni. Saya tertanya-tanya macam mana kertas yang berbentuk petak boleh menjadi bulat seperti sebegini. Cikgu gunting ke, cikgu potong ke, macam mana? Itu rahsianya yang kita akan belajar lepas ini. Kita akan mahirkan diri kita bersama-sama selepas ini. Tapi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Juraiti ataupun lebih mesra disapa Cikgu Ju. Okey Cikgu, kita dah ready untuk explore ataupun bersama-sama bermain alatan craft ni Cikgu. Okey, baiklah Mira. Mesti tak sabar kan Mira nak buat? Mesti Cikgu. Saya nak buat ni. Bentuk. Okey, boleh. Macam ni Mira. Sebelum kita nak buat sesuatu karya, agak lebih pentinglah untuk kita mengetahui alat dan bahan yang kita nak gunakan. Betul. Okey, jadi Cikgu perkenalkan dulu apakah bahan-bahan yang perlu untuk hari ini. Yang pertama dah tentu kita perlukan kertas A4 berwarna. Kertas A4 berwarna. Okey, macam cikgu nak buat buah tembikai yang merah. Mira nak buat warna apa? Mira, kalau saya punya warna hijau dan juga kuning, saya punya buah tembikai kuning lah cikgu. Okey, Mira tembikai susu. Okey. Boleh Mira. Okey. Yang pertama adalah kertas, kemudian kita perlukan pembaris. Okey, kalau boleh pembaris yang bersaiz panjang macam nilah Lepas tu kita perlukan pisau. Okey, untuk penggunaan pisau ni bagi adik-adik di rumah, anak-anak murid di rumah, jika takut menggunakan pisau, boleh menggunakan gunting. Okey. Tapi peralatan tajam kenalah berhati-hati. Kalau buat di rumah menggunakan pisau, pastikan dalam kawalan ibu bapa. Betul. Ada pengawasan lah. Ada pengawasan. Kemudian kita perlukan gam. Okey, kita perlukan gam, marker pen dan juga pensel. Okey. Ini adalah peralatan yang diperlukan untuk craft kita pada hari ini. So kita tak nak sembang lama, nanti tak siap kipas kita Mira. Kita mulakan step yang pertama. Step yang pertama adalah kita nak buat kulit tembikai dahulu Mira. Bahagian luar lah cikgu. Ya, bahagian luar itu. Okey. Okey. Kalau Mira tengok, Mira ada dua tone warna. Warna hijau ada tak? Saya ada warna hijau pekat. Hijau cair. Yes. Hijau lembut. Yang ini, hijau ni digunakan untuk buat kulit dia. So macam mana kita nak buat ialah kita perlu ukur Mira. Dekat cutting mat Mira tu dah ada ukuran. Kita kena potong 2 cm. Okey, kita kena potong 2 cm. 2 cm. 2 cm. Okey. Jadi, macam mana nak potong tu Mira? Okey, Mira tengok cara cikgu dulu ya. Kita letakkan kertas kita dekat atas cutting mat, ambil pembaris. Okey. Dekat cutting mat kita ni sebenarnya dah ada ukuran. Okey, kalau tak ada cutting mat ni, okey, dekat pembaris ni kan ada ukuran. Yang ni kita masukkan sedikit elemen matematik. Okey, macam mana kita nak mengukur dengan baik? Okey, tengok cara cikgu letak. Kita ambil 2 cm
2 cm. Okey, kalau Mira dah tengok tengok kat cutting mat tu ada sentimeter ukuran cutting mat pun boleh guna 2 cm. 2 cm. Okey. Kemudian kita boleh gariskan garisan 2 cm tu tadi. Oh, okey. Okay. Tapi memang ukurannya kena ambil 2 cm, 2 cm. Okey, sebab kita nak kita punya produk ataupun craft kita tu kemas. Okey, biar skala dia cantik. Okey. Kemudian untuk helaian ni, untuk ukuran 2 cm ni ya. Cikgu nak 2 helai, Mira. 2 helai. Ha, jadi Mira kena potong 2 cm untuk 2 helai, okey. Kertas yang berwarna hijau, light green ni, dan juga yang gelap ni pun kita nak saiz 2 cm, 2 helai juga. Baik. Okey. Okay. 2 cm. Ya, yeah, betul. Kalau saya buat kecil sikit cikgu, kurang cantik ke macam mana? Hasil. Kurang menariklah hasilnya sebab biasanya kita ikut skala yang betul untuk menghasilkan produk yang menariklah, lebih kemas kan. Betul. Tapi kalau kecil tu tak ada masalah. Okey. Dalam seni ni tak ada apa yang salah sebenarnya, Mira. Betul tu. Cikgu tadi kan cikgu kata kalau anda kata murid-murid di rumah yang tiada board ni, board ni cikgu. Apakah alatan lain yang mereka boleh gantikan? Okey, sebenarnya kalau tak ada cutting board ni biasanya kalau di sekolah kita kita potong atas apa meja kaca tu. Okey, tapi kalau anak-anak murid di rumah tak ada alat tu, jangan risau. Kat rumah ada mozek kan, ada simen kan? Ada. Kita boleh potong di atas simen asalkan kita tak potong atas fabric dan sebagainya yang boleh menyebabkan rosak. Koyak kan? Koyak. Okey, hati-hati ya Mira. Sebab selepas proses kita menghasilkan kulit tembikai ini, proses yang berikutnya adalah kita kena tampal dia. Okey. Mira tak nak tanya cikgu ke? Kenapa kita kena buat 2 set? Saya itulah yang saya nak tanya cikgu. Kenapa kita nak buat 2 set? Kalau saya teka boleh ke cikgu sebabnya? Boleh. Boleh. Sebab kita nak buat bentuk kupas kita dalam bulatan. Betul. Kiri ada kanan. Betul, betul. Betul cikgu? Tengok ini antara yang tak berapa baiklah cikgu buat hari ini. Malu cikgu. Kita nak tunjuk live tapi terkoyak pula. Tapi ada masa lagi. Cikgu tambahlah yang baru. Inilah prosesnya kan. Inilah proses. Korang anak-anak murid kat rumah tu janganlah terasa macam bila dah buat salah tu down kan. Jangan buat macam tu. Jadi kita buat lagi, bahan ada, kita cuba lagi. Okey, dengan berhati-hati. Kalau macam saya pula cikgu, saya punya garisan ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil. Boleh ke kalau saya gunakan sahaja garisan ni ataupun tak boleh buang, buat lain? Kalau boleh tu kita boleh gunakan, tak ada masalah. Tapi nanti belakang kipas kita dengan depan kipas kita tak akan sama. Itu je fungsi dia. Okay. Kita nak bagi saiz dia sama. Okey. Dah siap ke? Saya dah siap. Okey, kita buat sebab kita nak gunakan ni 2 helai kertas berwarna merah dan 2 helai kertas berwarna kuning, betul tak? Betul. Okay. Jadi kita kena lengkapkan dululah kita punya kulit tembikai ni. Wah, memang kena berhati-hati dengan menggunakan pisau ni. Anak-anak murid di rumah, macam cikgu cakap tadi, kalau takut menggunakan pisau ataupun tiada ibu bapa yang boleh mengawasi, boleh pakai gunting ya. Tapi ada juga lah sesetengah murid yang tak ada peralatan ni, jangan risau sebenarnya. Boleh je kita nak koyakkan menggunakan pembaris ni. Tak ada masalah kan. Tapi dia tak smooth lah, dia tak begitu kemas lah kan. Kita nak buat kerja biar teliti kan, sebab kita nak hasil yang menarik karya kita tu nanti. Betul tu cikgu. Okey. Ini mereka boleh menggunakan kertas warna yang bersaiz A4 cikgu eh? Betul. Okey. Sebenarnya saiz kertas inilah yang mempengaruhi saiz kipas kita nanti. Oh, begitu. Kalau sekiranya kita nak kipas yang besar, kita guna saiz yang besar kertas A4 ni. Okey, tapi pada cikgu untuk senang didapati dan murah, kita gunakan kertas A4 sahaja. Ya. Yeah. Okey, cikgu dah siap dah. Sebab saya cikgu pun nak dah masuk. Siap juga, cikgu. Cikgu nak masuk step yang berikutnya. Saya dah siap. Tak apa, tak apa Mira. Take your time, tak apa. Okey. Untuk baki-baki kertas ni Mira, kita kena kumpulkan satu tempat supaya tak bersepah meja kita. Selalu ke cikgu, untuk kipas ni, seeloknya berapa kertas warna yang boleh menghasilkan satu craft yang cantik? Berapa warna? Okey, kalau macam kita tengok kipas yang kita nak buat hari ini, kita menggunakan 4 helai kertas yang mana 2 kertas berwarna yang sama. Yang ini tujuan dia untuk bulatan buah tu. Okey, untuk di dalam bulatan tu. Untuk kulit dia, kita gunakan 2 ton. Okey, 2 helai kertas yang berlainan warna untuk kulit dia. Okey.
Jadi bila kita dah ada, hasilnya macam inilah. Sebelum kita pergi ke proses berikutnya, okey, kita cikgu tunjukkan. Ini dua helai kertas untuk buat buah tembikai. Okey, lepas tu cikgu perlukan 4 potongan yang 2 cm tadi. Okey, 4 potongan yang berwarna ton gelap, ya, ton hijau gelap. Okey, dan 4 lagi potongan yang ton yang berwarna cerah. Yang ni sebab kita nak buat kulit dia nanti. Jadi kesemuanya kena ada 4 potongan lah setiap satu warna, ya, tu. Ya, betul. Okey, setiap satu warna ada 4, saya baru ada 1. Saya nak buat lagi. Oh, cikgu? Ya, cikgu dah siap. Cikgu dah selesai. Tapi tak apa Mira, sebab kita nak buat benda ni 2 set tau. Kita nak 2 set. Jadi cikgu rasa Mira boleh stop dulu, pakai yang cikgu dulu, boleh. Sebab kita nak masuk segmen yang seterusnya nanti, sebab kita nak buat banyak lagi step dia Mira. Okey. Ya, jadi cikgu akan bagi Mira dululah. Saya dah ada tadi, saya punya 4. Okey, Mira ambil ni 2. Saya ambil cikgu punya. Okey. Sekarang ni okey, Mira dah terconteng kat situ, ya. Sepatutnya kita nak guna kuning ni untuk buat buah dia nanti. Macam ni cikgu eh? Ada 2 helai tak? Oh, yang tu dah terguna kan? Tak apa, tak apa. Kita buat yang first dulu, ya. Okey, step yang berikutnya selepas kita dah buat potongan ini adalah kita nak gunakan kemahiran menampal. Okey, yang mana? Mira tengok cikgu, ya. Cikgu akan gabungkan 2 warna ni dengan warna merah ni. Okey, cikgu. Okey, cikgu akan gabungkan dalam bentuk landscape ni. Landscape, ya, melintang ni di tepi dia. Okey, cara nak tampal, cikgu akan letak gam 1 cm. Okey, 1 cm menutupi warna merah ni 1 cm. Jangan semuanya, cikgu. Jangan semua. Mungkin nanti cikgu boleh pusing belakang. Pusingkan dia macam ni. Okey, 1 cm. Kemudian bila kita dah gam 1 cm kat sini, kita ambil warna hijau yang gelap ni, kita tampal kat sini 1 cm. Oh, okey. Okey, 1 cm. Nanti kita nampak macam kulit tembikai. Betul tak? Betul. Jadi kita nak 2 side ni, 2 belah ni. Okey, cikgu. Jom kita buat, ya. 1. Okey. Di sini boleh cikgu warna kuning, ya? Okey, boleh. Warna kuning. Okey, cikgu ambil gam. Okey, gunakan gam berhati-hati. Kemudian cikgu gam garisan, okey, 1 cm sahaja. Okey, cikgu tampal pada bahagian merah ni 1 cm. Okey, kalau macam saya cikgu, saya ambil yang warna hijau gelap ni, betul cikgu? Ambil yang cerah dulu Mira. Hijau cerah macam ni. Okey, ambil yang okey, yang itu. Tampal dulu 1 cm. Tampal 1 cm. Okey, bila kamu dah tampal, kamu dapat hasil macam ni. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Okey, ni bahagian depan, ni bahagian belakang. So cikgu tampalkan yang warna hijau ni, okey, hijau yang gelap ni pula. Cikgu tampalkan dekat bahagian hijau cerah tadi, ya. Light green tadi. Okey. Kena berhati-hati, boleh? Kena pastikan sama. Kalau tak nanti lari ni cikgu. Mira. Okey. So hasilnya macam ni. Okey. Okay. Ni bahagian belakang apa? Di bahagian depan kipas tembikai kita tu nanti. Okey. Yang ini di bahagian belakang dia. Okey. Okey. Ada anak murid dekat luar sana boleh cuba buat, ya. Betul, dan yang paling penting sekali ialah poinnya 1 cm, 1 cm tu. 1 cm untuk tampal, ya. Ingat masa kita potong tadi sifirnya 2. Bila kita nak tampal sifirnya 1. 1. Okey. Katakanlah Mira menggunakan kertas yang bersaiz A3. Okey, yang menggantikan kertas warna ni, tapi bersaiz A3 besar. Mira besarkanlah skala dia. Kalau tadi 2, jadikanlah 4. 4. Yes. Kalau tadi 1, dia akan jadi 2. 2, betul. Okey, macam ada kita masukkan elemen matematik juga cikgu dalam. Ya, betul. Dalam pendidikan seni ni kita belajar macam-macam sebenarnya. Yeah. Okey. Okay. Dah siap ke? Menarik. Okey, teruskan. Buat di sebelah kiri dan juga kanan. Yes, cikgu, betul. Saya buat di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. So kita akan dapat macam ini. Okey, kita perlukan 2 bahagian macam ni, ya. Kita perlukan 2 helai. Kita perlukan 2 helai kertas yang kita dah siap tampal. Ton warna yang cerah, ton warna yang gelap dan juga warna merah. Okey, ataupun kalau kamu nak buat warna, nak buat buah lain pun tak ada masalah. Katakan nak buat buah lemon. Okey, buah apa lagi? Buah kiwi. Buah kiwi kan? Macam yang dekat depan Mira tu ada buah naga. Wah, di sini. Nampak tak kat situ?
Ah, itu buah naga. Jadi kita perlukan dua helai ya. Dua helai yang seperti ini. Okey. Sambil kita buat tu, dah siap Mira belum? Saya dah siap. Saya tinggal satu lagi tampalan warna. Okey, teruskan. Cikgu perlukan dua helai. Jadi sambil-sambil tunggu Mira tu bolehlah cikgu buat. Okey, sebab lepas ni kita akan pergi ke segmen yang seterusnya, iaitu bagaimana kita nak menghias kertas kita ni dengan biji-biji tembikai itu pula. Baik. Biji-biji tembikai agaknya ada tampal-tampal-tampal lagi ke? Okay. Saya tahu Mira mesti alamak tampal ke? Tak. Kita melakar dan melukis. Melakar dan melukis. Yeah. Okey. Saya punya sudah siap cikgu bagi kedua-dua bahagian. Okay. Sama juga macam cikgu. Mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi sekali. Boleh. Tak ada masalah. Inilah saya punya. Okey. Kan? Ada 1 cm, 1 cm di bahagian belakang pun sama juga. Okey. Jadi sekarang ni langkahnya ialah untuk kita melipat ke cikgu? Belum lagi. Belum masuk lagi. Sebab kita kena hasilkan dua keping kertas yang macam ni. Kita kena tampal di belakang pula. Bukan. Nah, kita kena sediakan dua dan kita akan pergi segmen yang berikutnya dulu. Kita kena buat biji tembikai. Okey, jadi kita kena hasilkan dua helai kertas yang macam ni. Jadi Mira nak teruskan ke? Nak buat lagi? Saya masih nak buat cikgu. Saya nak buat lagi satu set macam ni juga. Betul cikgu? Betul. Jadi kalau macam tu, sama-sama kita buat. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu macam mana pula nak buat biji tembikai. Jadi berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Mira, dah jadi kipas Mira? Yeah, kembali kita di Mahir. Dah jadi dah cikgu kipas saya, cikgu. Inilah kipas tembikai saya. Ini kipas saya punya dragon fruit buah naga. Hebatnya. Yeah. Tak silap cikgu lah. Tadi yang Mira punya belum lagi selesai. Alamak. Jangan gantarkan saya. Okey, tapi cikgu. Betul cikgu. Sebenarnya saya punya belum siap. Itu yang saya nak tanya cikgu. Tadi saya dah buat satu set dan tadi saya dah buat set yang kedua. Okey, betul. Okey, tapi persoalan saya, kenapa kena ada dua? Tak cukup ke ada satu je cikgu? Okey, baiklah. Sebab apa ada dua soalan Mira tu? Sebab kita nak menghasilkan buah tembikai yang bulat. Kalau kita buat satu sahaja, dapat separuh sahaja Mira. Nanti tak cantiklah kipas kita. Jadi kita nak pergi ke step yang seterusnya. Step yang seterusnya kita perlukan marker. Okey, cikgu bagi satu Mira. Terima kasih cikgu. Satu cikgu. Okey. Masih lagi kita menggunakan dua-dua set ni. Yang seterusnya nak buat tembikai tu biji dia. Okey, Mira tengok bahagian atas ni. Okey, bahagian atas ni kita kena buat biji tembikai. Okey, macam mana nak buat biji tembikai tu? Senang je Mira. Okey, proses dia senang. Biji tembikai sifat dia sedikit bujur. Okey, tengok cikgu buatnya Mira. Okey. Buat kemas-kemas. Okey, contohnya cikgu tunjuk satu contoh. Satu contoh. Mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi sekali cikgu. Macam ni. Okey, macam mana? Okey, masa air, dia dia macam titisan air buat separuh bulat dan turun. Dan warnakan di bahagian tengah-tengah dia. Okey, nampak tak? Okey, sekarang kita perlu buat bahagian atas ni sedikit padat ataupun kita katakan dia ton gelap. Macam mana nak menimbulkan ton gelap? Dalam bahasa seni visual kita kena perlukan gunakan ruang. Jadi ruang kat sini kita padatkan dengan biji tembikai. Kenapa cikgu? Sebab apa tadi? Cikgu kata sebab untuk bagikan ruang tu gelap. Ya, kita nak nampak biji tembikai tu seolah-olah nampak hidup lah. Tak adalah dia terabur kan. Jadi kat sini dia padat, kat sini dia jadi ruangnya luas sikit. Jadi nampaklah menarik sikit. Okey, kita nak kepelbagaian dalam menghasilkan craft kita. Okey, kita akan buat sampai sini. Tengah-tengah ni tak perlu buat. Kita kosongkan. Yes, kosongkan. Kat atas ni dengan bawah ni kita perlu buat. Okey. Kat tengah-tengah ni tak perlu buat sebab nanti kita nak lipat kipas kita. Baik, jadi maksudnya di bahagian atas dan bahagian bawah kita lakarkan Bentuk biji
tembikar kita, di bahagian tengah kita kosongkan, kosongkan dia, cikgu. Kosongkan dia, betul. Okey. Kalau untuk lakaran ni, cikgu, kalau saya, katalah saya nak dapat ekstra markah sikitlah dari cikgu kan. Okey. Student cemerlang. Mira memang suka bodek. Saya nak letak effort sikit, cikgu. Saya nak tampal kertas yang berwarna hitam. Boleh ke, cikgu? Sebenarnya boleh. Kalau kita tampal, itu dah namanya collage. Tapi tak ada masalah. Ikut kreativiti sebenarnya. Ada juga anak-anak murid cikgu yang rajin pergi tampal manik-manik. Kan dia nak nampak eksklusif dia punya kipas. Dia buatlah macam tu. Tapi baik, tak ada tampal-tampal itulah, cikgu, boleh lah ya? Boleh. Tapi tak ada efek ke? Tak ada kesan ke bila kita nak melipat kertas kita? Yelah, kita kan dah ada tampalan di atas. Kalau macam tu, step dia lain pula, Mira. Kalau nak tampal sesuatu, objek lain ataupun kraft lain pada kita punya kipas ni, kita perlu lipat dahulu supaya tampalan kita tu tak mengganggu bahagian yang kita nak lipat tu. Okey, itu dia punya key dia. Dia buat dia situ ialah lipat dulu, baru tampal. Okey. Okey. Yang kat rumah boleh buat ni. Cikgu, saya punya biji tembikai ni. Kenapa tak macam bentuk yang cikgu tunjuk je, Mira? Apa dia, cikgu? Kenapa tak macam yang cikgu tunjuk? Saya rasa mungkin sebab turutan biji saya ni lain daripada cikgu. Jadi untuk lukis biji tembikai ni, kena ada turutan juga ke, cikgu? Tak ada. Sebenarnya dia lebih kepada ekspresi kita sendiri. Sebenarnya apa yang kita lakukan ni sebenarnya menunjukkan diri kita macam mana. Mungkin cara cikgu ni nampak cikgu lebih santai. Kalau kita tengok biji tembikai yang Mira lukis tu, nampaklah Mira ni seorang yang formal. Dia sedikit berbeza. Betul. Maksudnya ada maksudlah di setiap karya seni kita tu. Betul. Penghasilan karya seni ni sebenarnya secara tak langsung dia dapat membantu kita. Sebab tu orang kata kalau kita buat karya, kadang-kadang dia boleh memberikan kesan yang positif lah kepada kita kan. Boleh santai, relax, tenang dan sebagainya. Betul tu, cikgu. Okey. Wow, ini saya punya tembikai ni banyak betul bijinya. Kalau orang makan ni, dia satu sedap. Cikgu penuh dekat bahagian atas. Kalau cikgu kan, cikgu nak suruh peniaga tu nanti, dia potong dulu tembikai macam tu. Kalau yang biji banyak, cikgu tak jadi belilah macam ni. Okey, kita kena buat secara relax. Masa kita buat tu, kita santai-santai sahaja. Okey. Secara tak langsung, masa Mira melukis biji tembikai ni sebenarnya, Mira dah belajar membentuk rupa tau. Rupa bujur. Kan kita dalam seni, kita ada belajar bahasa seni visual. Masa kita nak buat lakaran luar biji tembikai tu, namanya garisan. Okey. Lepas tu bila garisan tu Mira dah warnakan, kita mewarna. Betul tak? Betul. Okey. Kalau biji tembikai ni, Mira ada buat shading sedikit, dia akan menjadi bentuk. Menarik sebenarnya seni ni. Kalau yang macam ni, cikgu, adakah elemen keseimbangan juga dalam ni, cikgu? Ada. Kalau dalam elemen keseimbangan ni, masa kita nak lipat nanti. Sebab kita perlukan saiz yang sama. Sama besar supaya kipas kita tu bila kita nak cantumkan kedua-dua bahagian, dia elok jadi bulat. Ini saya punya tembikai. Saya buat macam ni, cikgu. Di bahagian tengah kita kosongkan. Tapi kalau Mira nak letak, boleh. Tapi jarak-jarakkan Mira. Cikgu ada letak juga. Tapi jarak-jaraklah. Supaya kita nak tengok ada kadar banding kat situ. Macam ni, cikgu, saya punya. Saya tengah bayangkan ni kalau saya lipat nanti, adakah di bahagian tengah dia akan jadi kosong? Terlalu kosong tu. Terlalu kosong. Cikgu syorkan Mira ada buat sedikit titik-titik garisan di tengah dia sikit. Tapi dalam jarak yang berbeza. Bagi dia ruang dia sedikit luas. Supaya kita nampaklah ton gelap dan cerah di bahagian biji tembikai tu. Ni yang cikgu punya. Satu dah siap. Jadi cikgu perlu buat satu helaian lagi. Baik. Macam ni dah lepas ke, cikgu? Ada perubahan sikit? Tapi cikgu tengoklah. Mira ni terlalu skema lah, Mira. Cikgu, bukan skema. Saya nak pastikan saya punya seni saya jangan nampak takut. Cantik. Bila Mira buat tu, cikgu dapat nampak macam Mira sangat berhati-hati. Sebenarnya Mira, Mira boleh gunakan kreativiti Mira untuk terabukan je biji tembikai Mira tu. Sebenarnya dia tak salah. Cuma kita nak nampak lebih menarik sahaja. Cari nak tahu macam mana, Mira? Macam mana, cikgu, caranya? Contohnya, Mira dah ada yang tu kan? Mira nampak kat sini, dua ni, dia jarak. Jadi Mira letak tengah-tengah dia satu biji. Di sini? Yes. Atas sikit, okey? Dia tak terlalu penuh ke nanti, cikgu? Saya risau. Tak. Okey. Jadi kita kena buat dua helai ni
sama juga dengan yang tu. Okey. Okey, jom Mira kita buat. Sambil-sambil tu kalau Mira nak tanya mengenai seni, silakan Mira. Boleh. Saya letak macam ni. Baik. Dan di sini kan cikgu, yeah, kalau untuk kipas ni, mm-mm, saya perhatikan kalau saya nak letak macam ada unsur 3D lah cikgu, okay, ada sedikit elemen, kita boleh rasa inilah permukaan luar buat sedikit kita. Boleh. Boleh Mira, kalau Mira nak buat macam tu terpulang pada bahan ataupun media yang Mira nak gunakan. Okey, contohnya Mira nak 3D-kan dia dengan cara nak letak benanglah contohnya kan. Sebab benang boleh digamkan dengan kertas kan. Jadi boleh gunakan benang. Ribbon. Sebelum ribbon, sebelum Mira nak tampal pada kertas yang merah ni, pada body dia, Mira tampal siap-siap dia punya jalinan yang Mira nak letak tu. Itu dia gelas atau dipanggil sebagai jalinan cikgu? Ya, itu jalinan. Okey. Maaflah Mira, kalau bercakap dengan cikgu ni, cikgu akan gunakan bahasa seni visual. Tak Mira. Apa cikgu. Tak kisah bahasa apa pun cikgu, asalkan sampai. Betul. Informasi yang diberikan. Yang penting mesej tu sampai. Betul. Okey. Saya buat lagi sikit. Saya tabur-taburkan je lah. Macam cikgu kata. Tabur-taburkan sikit. Tak apa. Saya nampak Mira macam takut je nak buat. Sebab jangan saya takut Mira salah. Dalam seni tak ada salah Mira. Kita yang buat dia Mira. Okey. Teruskan Mira. Okey. Kalau macam ni kipas yang dah sedia ada, macam cikgu lakukan sekarang ni cikgu, cikgu buat ni. Saya nampak dekat tengah-tengah ni macam ada benang lah cikgu. Betul. Ada benang cikgu letak sebab kita nak gabungkan dua bahagian kertas ni Mira. Kalau kita gam sahaja, kita takut bila sampai waktunya gam tu akan tercabut. Jadi kita gam, kita ikat dengan benang. Okey, benang tu pula kalau kita tak nak bagi nampak ada benang yang kita gunakan, kita gunakanlah benang yang sama warna dengan kertas kita. Okey. Itu untuk benang. Kalau guna getah pun boleh? Boleh. Tapi getah ni masalahnya dia macam berat sikitlah. Dia berat. Kalau risau keronyok kertas kita. Yes, betul. Satu lagi keseimbanganlah. Bila kita sebut tentang kipas ni, mestilah sesuatu yang ringan, yang mudah digoyangkan kan. Ya, senang nak di, orang kata senanglah dia seimbang. Betul. Jadi kalau kita gunakan medium yang berat, bermasalah sedikitlah untuk kita. Saya teringat dulu masa saya sekolah cikgu, saya ada buat juga kertas macam saya buat kipas begini, tapi kan cikgu, saya tak buat kipas semikat, saya buat kipas biasalah. Okay. Kalau cikgu menggunakan benang untuk gabungkan kedua-duanya, saya gunakan stapler je cikgu. Oh. Stapler. Nampak sangat. Nampak sangat kan? Nampak sangat. Oh, tak berseni. Tak berseni. Sebenarnya boleh. Tapi itulah kita, kalau seni ni menghasilkan karya ni, kita lebih tengok kepada nilai estetik dia Mira. Okey. So cikgu dah siap. Sekarang ni cikgu nak tunjuk yang seterusnya lah. Takut tak sempat kita nak buat dua kertas ni. Okey. Okey. Mira dah siap belum? Saya pun dah siap juga. Okey. Jadi kita dah dapat ya. Dia dapat dua bahagian yang dah ada biji tembikai. Okey. So, step yang berikutnya adalah kita nak lipat kertas kita ni Mira. Okay. Baru nak lipat kipas dia kan? Betul. So, cikgu nak tunjuk macam mana cara nak bagi lipatan kita tu sama saiz. Okey, Mira tengok betul-betul ya. Kita dah dapat. Okey, cikgu lipat dua bahagian macam ni. Dua bahagian. Anak-anak murid di rumah kena tengok betul-betul ni. Sebab kalau kita tak dapat garisan yang betul kat sini, nanti kipas kita tak nampak seimbang. Okey. Lipat. Pastikan dia betul-betul sama ya. Garisan dia betul-betul sama. Sama daripada segi hujung dengan hujung ke cikgu? Ya, betul. Okey. Sudah dapat yang macam ni. Okay, kita dah dapat yang macam ni. Cikgu ni terlalu cepat. Kesian Mira. Apa? Okey. Dah dapat cikgu. Okay. Kemudian kita lipat lagi Mira. Kita lipat lagi satu. Okey. Tujuan dia sebab kita nak buat lipatan kita nanti sama besar. Okey. Kita buat macam ni. Lipat lagi Mira. Lipat lagi sekali. Okey. Kita ambil di bahagian bawah kan cikgu? Ya, betul. Kita lipat ke atas. Okey. Dan kita lipat lagi satu Mira. Lipat lagi satu. Yeah. Ini saya patikan betul-betul kecil. Alah, kita dah biasa lipat kain kat rumah Mira kan. Kita gunakan konsep kita lipat kain tu dalam kita menghasilkan karya kipas ni. Okey, lipat lagi satu. Okey. Okey, boleh Mira? Boleh. Cereng. Bila dah buka, nampak tak macam ni? Saya buka, saya punya. Bila kita dah lipat, kita dapat bentuk yang macam ni. So, sekarang ni macam mana kita nak buat. Okey, boleh tak Mira? Macam ni. Sekarang ni kita nak lipat kita punya kertas ni supaya dia bentuk dia positif negatif. Maksudnya atas satu, bawah satu. Ke depan ke belakang, depan yes, belakang. Yes, betul. Kan? Jadi kita buat macam ni ya.
buat garisan yang elok. Kita ikut je garisan yang kita dah buat tadi. Okey. Pusing. Kita balikkan dia. Lipat lagi macam ni. Okey. Macam okay. Saya punya ni terbuka sikit, saya boleh. Boleh. Tak apa Mira, slow-slow. Okey, macam cikgu, cikgu teruskan ya. Silakan cikgu. Kita lipat berhati-hati. Kadang-kadang masalah yang terbuka tu sebab masa kita gam tu Mira, dia tak betul kena pada kertas. Itulah kertas tu boleh terbuka balik daripada kesan yang kita gam tu. Ataupun sebab tak betul-betul kering ke cikgu? Boleh juga. Cikgu pun samalah sebenarnya Mira. Mungkin kita nak cepat tadi Mira kan. Okey, tak apa. Kalau ada masalah macam ni, jangan risau. Gam kan ada. Gam semula. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Sebab kita nak mementingkan kualiti dia kan. Bukan kita nak kerja cepat dapat banyak kan. Jadi kita teruskan. Tegam semula. Nanti tengah kipas-kipas tercabut, terurai kita nanti bunyi. Tak sempat kipas. Kita nak kipas, gam kita ni kipas kita dah tercabut dah. Tak sempat nak guna. Okey, kita buat. Ke depan, ke belakang. Ke depan dan ke belakang. Okey. Okey. Ikut je garisan yang kita dah mula-mula buat guideline tadi Ke belakang. Baik. Okey. Ingat saya kat sini, masalah yang saya hadapi dekat kipas saya ni, dia tercabut di bahagian tepi dia. Jadi, itu yang cikgu katakan tadi. Pastikan masa awal-awal tu gam kena betul-betul gam dan betul, kering. Betul. Okey, sekarang ni dia dah jadi macam ni. Okey, dah jadi macam ini. Ini baru satu bahagian kipas kita. Kita perlukan dua bahagian kipas kita jadi yang side yang satu lagi kertas tadi, kita perlu buat macam ni jugalah. Guna teknik yang sama sahaja Mira. Okey, guna teknik yang sama. Okey. Untuk nak teruskan proses yang seterusnya, cikgu nak ajar macam mana cara mendapatkan kipas tadi. Macam mana Mira tanya cikgu tadi, kenapa kipas cikgu bentuknya bulat sedangkan kertas kita tu petak, betul? Okey, caranya macam ni. Kita kena gabungkan kedua-dua bahagian kipas kita ni tadi. Okey, kita kena gabungkan. Nampak line dia tu sama tak? Di tengah-tengah cikgu. Di tengah-tengah ni. Inilah pentingnya simetri ataupun kita panggil dia keseimbangan dalam penghasilan karya kita. Okey, yang kat sini pastikan hijau dengan hijau ni bercantum. Okey, dan hijau ini ni pun bercantum. Jadi bila dah dapat macam tu, barulah kita tekan dia. Tekan sebab kita nak kunci dia untuk kita gabungkan dengan satu bahagian lagi. Okey. Boleh Mira? Boleh. Okey, kita teruskan Mira. Sebab itulah kena buat dua-dua. Kalau buat satu dapat sebelah je lah. Sebelah. Okey, katakan Mira kata kenapa nak buat dua cikgu kalau satu tak boleh. Kalau satu kita dapat sebelah je lah. Kita punya tembikai. Kipas kita jadi kecil lah. Boleh nak kipas tapi kecil lah. Macam ni kan. Tak rasa. Okey, jadi kita nak buat dua. Bagi dia besar. Okey, kesian Mira tu pada masalah pada gam kertas tak dia tu. Tak apa cikgu. Nanti saya gam dia semula. Tak jadi masalah. Cuma cikgu, saya tanya, kalau murid-murid di sekolah kan cikgu, mereka lakukan aktiviti ni, antara buah lain yang mereka pernah buat, apa cikgu selain pada buah tembikai? Buah limau boleh. Buah-buah orang kata buah yang mana bentuknya samalah, bulatlah kan yang biasanya kita guna. Pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau ada yang lebih kreatif lagi, murid kita yang lebih kreatif lagi, dia boleh potong ke hujung dia ni. Jadi bila dia buka, jadi bunga. Dia potong cikgu? Dia potong kat bahagian hujung ni. Dia potong bentuk curve ke kan? Something like that. Tutup ni. Kat sini pun sama. Bila dia buka, potong. Dia jadi berbentuk-bentuk lah. Yes. Dia jadi kelopak-kelopak bunga. Kalau macam tu cikgu, saya nak buat juga kat kipas saya. Tapi saya nak buat bentuk zizek-zizek tajam-tajam. Boleh. Dia akan jadi buah. Raja kepada segala buah. Itulah buah durian. Kan, sebab saya punya dalang-dalang warna hijau ni. Betul. Tapi itulah, durian tak adalah biji-biji macam tu kan. Okey. Kita kena buat dua bahagian ni. Sebab selepas ni kita akan buat bahagian yang berikutnya lah. Okey, step yang berikutnya. Okey, masa nak melipat ni Mira, kita kena berhati-hati. Jangan terlalu laju. Kan? Kalau laju-laju nanti kesan dia tak cantik. Okey, tak kemas. Betul tu. Okey. Dan yang paling penting sekali di bahagian tepi ni kena pastikan betul-betul melekat gamnya. Betul. Cikgu punya pun ada yang tercabut. Mungkin masalah gam cikgu lah ni. Cik tak nak salahkan diri sendiri. Salahkan gam. Salah gam cikgu. Salah gam ni, bukan salah cikgu. Kita mana pernah salah. Perempuan tak pernah salah. Perempuan tak pernah salah. Itulah hakikatnya. Okey, kita dah siap yang ni. Kita akan pergi step yang berikutnya lah. Baik.
Okey, tak apa Mira. Nanti kita akan buat lagi tu Mira. Nanti cikgu tolong Mira ya. Saya punya di sebelah begini. Kita akan lipat dua macam cikgu dah terangkan tadi. Kita akan lipat semula dua. Ya. Yeah. Itu pun cikgu dah buat dah. Lipatan dua. Betul. Cantiknya cikgu punya. Berbeza dengan Mira punya. Yeah. Tak apa Mira. Kita budak baru belajar kan. Tak apa Mira. Okey. Mira dah gam ke? Saya belum gam lagi. Cuma saya nak tunjuk lagi. Begini kan cikgu. Okey. Kita akan pergi ke step yang berikutnya selepas ni. Tapi cikgu rasa elok sekiranya Mira betulkan dulu kertas Mira yang dah terbuka tu Mira. kita baiki ya. Saya akan baiki saya punya buah tembikai ni. Kesian dia terbuka kulit. Belum apa-apa Mira dah makan. Makan tu kejap lagi cikgu. Masa berhenti berehat kita makan buah tembikai kita. Jadi kita berhenti berehat dulu cikgu. Okey boleh. Sambil-sambil tu kita nak susun-susun semula. Lepas ni nak tahu teknik apa pula cikgu nak terangkan. Nak guna benang katanya. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir di mana inilah momen ataupun waktu yang sangat penting cikgu nak tunjukkan teknik yang terakhir cikgu untuk kita gabungkan kipas kita menjadi satu kipas yang sempurna. Tapi sebelum tu cikgu, kepada mereka yang baru saja menonton, anda kita dah sampai terakhir dah, jadi tak apa, anda boleh tengok secara ulangan pada malam ini ataupun boleh saja tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Hari ini kita belajar buat kipas tembikai. Okey cikgu, di segmen terakhir cikgu, cikgu punya tadi cikgu dah siap lipat-lipat-lipat, saya pun dah lipat kertas saya. Pada dua bahagian. Dah dapat kan? Tapi tadi cikgu sebenarnya, cikgu sakit mata lah tengok Mira punya. Mira punya kipas ni. Jadi cikgu rasa kalau kita dalam menghasilkan sesuatu karya seni visual, cikgu pun selalu tolong anak murid cikgu sebenarnya. Cikgu tak boleh tengok karya-karya yang tak sempurna. Jadi cikgu nak tolonglah sikit supaya dia nampak lebih cantik dan kemas. Kurang kemas lah. Kalau seni, cikgu selalu pesan kat anak murid cikgu. Apa yang kita hasilkan adalah melambangkan diri kita. Okey. Baiklah. Jadi cikgu nak tolonglah. Apalah yang Mira jadi buat sebenarnya. Jadi kalau macam ni agak-agaknya melambangkan apa tu cikgu? Takut saya nak dengar. Cikgu takut nak berlaku jujur kat sini. Takutlah cikgu. Nanti kita PM tepilah Mira ya. Okey. Okey, kalau ikut yang Mira ni dah betul, cuma cara lipatan Mira ni salah sebab tu hasil dia sengitlah Mira. Tak cantik. Tak cantik. Jadi kalau nak bagi cantik macam cikgu punya, lipatan tu yang mainkan peranan cikgu. Ya, betul. Tapi tak apa Mira, nanti Mira sambil-sambil cikgu nak tunjuk langkah seterusnya, Mira bolehlah baiki kan. Okey, tak ada masalah. Tapi jangan takut kita belajar Mira. Jangan kerana kritikan cikgu ni tiba-tiba Mira dah tak nak buat. Tidak cikgu, tidak sama sekali. Okey. Jadi itu cikgu punya kipas untuk cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk mengikatnya cikgu kan? Cik, bolehlah cikgu bangga sikit sebab masa cikgu buat tote bag, Mira dah menang. Yang ni cikgu nak balas. Okey. So caranya kita dah dapat dua, macam mana kita nak gabungkan kedua-dua ni? Okey, caranya senang je Mira. Okey, ambil dua bahagian ni, buka dua bahagian ni macam ni, gabungkan dia kat sini. Pastikan line dia sama bercantum. Okey. Line dia sama bercantum. Kemudian inilah gunanya kita bawa benang tadi. Kita kena ikat di bahagian tengah-tengah ini dengan benang. Okey, kita kena ikat dengan benang supaya kipas kita tak terbuka. Okey. Jadi macam mana? Okay, cikgu dah letak macam ni. Cikgu buka benang. Dan cikgu akan ikatlah. Betul. Dan bila saya tengok macam ni cikgu, tadi kan saya tanya cikgu untuk bahagian tengah-tengah tu macam saya kata masa saya sekolah dulu saya stapler. Jadi inilah sebabnya kita tak boleh stapler ataupun gam dia sebab cikgu nak buka nanti kan. Betul. Kita nak menghasilkan satu karya seni yang tinggi nilai estetiknya. Jadi kita tak boleh ambil jalan yang mudah. Okey, untuk benang ni cikgu takut putus kalau cikgu guna sehelai sahaja. Jadi cikgu doublekan dia. Okey. Kemudian cikgu letak kat sini kat bahagian tengah-tengah kipas cikgu tadi. Cikgu ikat di tengah-tengah dia. Okey, ikat. Okey, ikat kat sini supaya dua bahagian ni bercantum. Okey, macam rama-rama. Kita akan buat okey seperti rama-rama cikgu. Okey, kemudian kita ikat ya.
Okey, okay, masa nak ikat ni, pastikan betul-betul dulu line dia tu. Jangan line dia rosak, eh. Mm-hmm. Okey, lepas tu betul. Kemudian kita ikat dia. Allah. Okey. Dan untuk cara ikat ni cikgu, ada cara ikatan yang spesifik ke ataupun tak ada, tak kisah. Tapi kita buat ikat matilah. Simpulan simpul matilah supaya dia tak terbuka. Okey. Katakan dah dapat. Okey, ini dah ikat. Okey, ini bahagian yang dah ikat. Jadi, barulah kita gam balik bahagian yang ini. Ha, kita gamkan semula. Jadi bahagian tepi tu, eh? Yes. Jadi, cikgu gamnya Mira. Mira tengok, eh. Kita gam. Tadi di kedua-dua belah, cikgu. Okey, kedua-dua belah. Yang paling penting kat di kat sini disiplin dia adalah garisan tu mesti betul. Sama. Okey, mesti sama. Okey. Mesti sama. Okey. Okey, kemudian bahagian sini pula. Okey. Ha, semua bahagianlah kata. Cuma tinggalkan satu bahagian untuk kita letak tangkai dia nanti. Pemegang kipas kita. Ya, yang menggunakan batang aiskrim ni, cikgu. Ya, betul. Okey, itu pun saya nak tengok juga macam mana tu. Kan, okey. Sekarang kita gamkan dulu. Okey. Cikgu geram dengan gam ni sebab gam ni lah yang bagi terbuka kita punya karya ni tadi. Tak apa, cikgu. Okey. Kita gamkan dia cantik-cantik, kemas-kemas. Okey. Sampai dia lekat, ya. Kesemua bahagian ni lekat kecuali kita tinggalkan bahagian luar ni sahaja sebab kita nak letak pemegang dia. Pemegang ataupun kayu stick. Kayu stick kita tu. Okay. Cikgu, cikgu kata cikgu geram dengan gam tu, saya pun geram juga dengan dia. Okey. Kerana itu saya tanya cikgu, boleh ke cikgu kalau saya nak menggunakan lagi satu jalan pintas, saya nak menggunakan double sided tape. Boleh, tak ada masalah. Boleh, cikgu, itu boleh. Tapi jangan guna stapler. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Okey, dah jadi. Jadi macam ni, kan. Barulah bila kita kembangkan, kita jadi buah. Buah apa? Buah tembikai. Bolehlah jadi buah tembikai kita. So, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak letak stick dia. Okey. Tapi sebelum kita letak stick, pastikan kita punya tembikai ni betul-betul kemaslah dulu, Mira. Tapi saya dapat tahulah sesuatu. Dapat tahu apa tu, cikgu? Macam Mira dah siap je bahagian ni. Cikgu, saya bukanlah nak kata apa, cikgu, tapi sepanjang cikgu buat tadi sebenarnya inilah saya punya hasil karya seni saya, cikgu. Wah, cantiknya, Mira. Hebatnya. Ini saya punya buah tembikai saya, cikgu. Wah, sambil-sambil cikgu buat macam ni, Mira dah siap. Ya, saya dah siap rupanya dalam diam. Dalam diam. Jadi, ilmu cikgu, apa yang Mira guna ni, Mira? Ilmu seni, cikgu. Jadi, cikgu, saya bila macam ni, cikgu, adakah saya punya hasil ini, kali ini, menepati kriteria seni yang baik? Ya, menepati. Sebab kalau kita tengok garisan dia, semuanya lengkap dan selari. Sesuailah dengan tajuk kita hari ini. Baik. Okey, okay, dah dapatnya, Mira. Sekarang kita lawanlah, Mira. Cikgu memang suka lawan dengan Mira. Mari. Okey, kita nak buat pemegang kipas ni. Okey, okay, masa kita dah tak banyak ni, pilih dua yang warna yang Mira suka untuk buat dia punya pemegang. Saya pilih warna kuning, cikgu. Okey, kalau tu cikgu nak guna merah lah sebab cikgu ada tembikai merah. Okey, caranya. Wah, dia dah keluarkan gam dah. Cikgu tak sebut lagi. Saya? Sebenarnya, cikgu nak guna double sided. Oh, dah. Tengok tu. Jangan mendahului cikgu. Ya. Yeah. Asyik ikut cikgu lain kali. Okey. Okay. Kita nak guna double sided. Caranya ialah kita letak double sided pada setengah. Matematik juga, ya. Matematik. Setengah daripada pemegang ni. Okey. Stick. Stick aiskrim ni. Okey, untuk stick aiskrim ni cikgu showkan yang bersaiz besar, ya. Dekat pasaran ada banyak saiz. Tapi cikgu suka saiz yang besar ni. Okay, kenapa, sesuai, cikgu? Sebab dia lebih kondusif untuk kita pegang, ya, untuk lebih selesa. So, kita letakkan double sided dekat kita punya stick tadi. Okey. Okey. Separuh je, ya, separuh, separuh je, jangan lebih. Okey, cikgu. Dan kita cabutlah kita punya double sided tape. Okey. Cabut dan lekatkan pada kita punya bahagian yang kita tak gam tadi, Mira. Okey, cikgu. Alright, ini saya punya satu. Cikgu pun dah buka satu untuk cikgu punya. Jadi, cikgu, mungkin okey, masa kita nak gam, gam dekat tengah-tengah ni, ya, sebahagian sahaja. Separuh je, separuh lah, ya. Separuh sahaja. Okey, hujung ni, bahagian hujung ni separuh sahaja. Okey. Okey, kat sini pun boleh.
Okey, boleh Mira? Saya pun dah agam juga cikgu. Jadi cikgu, memandangkan kita pun dah berada di akhir siaran, mungkin ada sedikit rumusan ataupun kata akhir cikgu tentang subjek kita hari ini. Sambil-sambil kita menyiapkan. Okey, pada pendapat cikgu lah ataupun orang kata nasihat cikgu, dalam menghasilkan sesebuah karya yang menarik, kita kena pilih warna yang tepat dan sesuai dengan karya yang kita nak yang nak hasilkan, supaya menjadi suatu karya yang bukan saja nilai estetiknya tinggi, malah dapat menarik perhatian ramai. Betul. Okey. Cikgu dah siap. Cikgu punya dah siap. Baik, dan saya punya pun dah siap juga, tapi saya punya separuh sahaja sebab separuh saja. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke penghujungnya. Ini adalah contoh ataupun bentuk kraft yang sempurna daripada Cikgu Ju Raiti. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ju atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada lagi satu kelas mahir. Jadi terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu. Bye. Bye. Assalamualaikum. Wah, sejuk.